Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, konsultan dan juga interpreter dari Thailand, Vietnam, Mongolia dan Indonesia yang diwakili dari Dirjen Bea Cukai serta BNN. Selain itu tetap fokus mengikuti dan memberikan materi. Saya berharap para peserta dan pelatih dapat menikmati kunjungan selamat tinggal di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada UNODC yang telah berinisiatif menyelenggarakan pelatihan ini. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kelompok trainers nasional di kawasan dengan keterampilan khusus untuk menangani perdagangan narkoba. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum di seluruh Asia Tenggara dengan memberikan pelatihan berkualitas tinggi dan terstandarisasi. Keahlian ini memungkinkan trainers untuk merespon cepat terhadap ancaman yang muncul, mendorong kerjasama regional dan mendukung pengembangan keterampilan penegak hukum yang berkelanjutan. Dengan memahami konteks lokal pada para trainers ini dapat menyesuaikan program mereka secara efektif, memastikan petugas siap untuk menangani kegiatan transnasional terorganisir. Regional Initiative on Strengthening Law Enforcement Training Academies in Southeast Asia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Jadi pelatihan ini merupakan pelatihan TOT, Training of Trainers, yang dilakukan kerjasama antara UNODC dengan BNN PPSDM sebagai bagian dari kegiatan pelatihan regional di mana kita akan mencetak beberapa para trainer-trainer di bidang drug trafficking di wilayah ASEAN dan juga negara lain, menghasilkan para trainer-trainer di bidang drug trafficking yang nanti selanjutnya akan digunakan dalam pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh UNODC dan kerjasama dengan BNN. Jadi salah satu output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah menghasilkan pool of trainers, jadi sekumpulan trainer-trainer yang terstandarisasi di bidang drug trafficking yang nantinya akan menjadi trainer-trainer yang digunakan oleh UNODC dalam pelatihan-pelatihan berikutnya.